20.000 real. Masya Allah. Dari mana? Dari Indonesia. Ditanya sama bahasa, pakai bahasa Indonesia sama beliau. Oke, kita lanjut ke toko yang lain lagi. Coba ke toko yang lain. Kita lihat itu ada wanita, pasti ditemani. Beginilah suasana di pasar Yamen. Ini orang-orang pada beli baju baru buat lebaran di malam 29 Ramadan. Ini kalau daerah sini ini namanya Suknisa. Suknisa, tapi kalau lagi hari raya gini yang beli ya laki-laki semua. Oke, kita lihat kita ini semuanya toko-toko baju yang dijual mirip-mirip kayak tadi. Yang dijual ada baju, sarung, terus ini sendal-sendal. Ini sekarang kita ada di Suknisa. Ini ada baju-baju perempuan. Tapi kita lihat ini yang beli ini laki-laki di sini. Oke, guys. Kita ingin bertanya sama penjualnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismukum Karim, man? Hasan Muhammad bin Fakih. Hasan Muhammad bin Fakih. Bil Fakih, masyaallah. Hadza min minal habaib. Jadi beliau dari Malika Bil Fakih dan ini jualan baju-baju. Hadza hakun nisa, hakul hurma. Hadza hakun nisa, Yumkin hawalai kam hadza si'r? Hadza taqriban kullu ما يزيد على 7000 ما يقل على 4500. Jadi ini عارف متناول الجميع. تناول الجميع. Jadi ini antara 4000 sampai 7500 real. Ini bisa dilihat baju-baju perempuan tarim itu seperti ini. Ini kalau lagi ke tarim jangan lupa mampir ke Suknisa kalau mau beli oleh-oleh, khususnya buat ciwi-ciwi, buat ibu-ibu, belinya di Suknisa Tarim. Oke, kita udah selesai di sini. Saya ingin lanjut jalan lagi. Kalau antum lihat, ini di sini banyak baju-baju buat perempuan. Banyak juga perempuan yang berlalu lalang di sini karena memang ini adalah Suknisa. Kita lihat ini ada yang jualan coklat juga. Assalamualaikum. Jualan coklat buat Idul Fitri besok. Kita lihat, guys. Assalamualaikum. Ini kita lihat, ayo masuk ke toko make up, toko kecantikan. Sekarang ini kita lagi masuk ke toko make up. Hal hakul utur, haku ada utur tajmil. Jadi ini adalah ada banyak macamnya toko-toko. Assalamualaikum. Toko make up. Kita lihat ini make up buat cewek-cewek. Ini macam-macam. Terus itu ada sampo-sampo dan lain sebagainya. Ada lotion, terus ada minyak-minyak wangi, parfum. Terus ada ini, ada apa ini? Ada aksesoris. Jadi ini toko-toko buat cewek. Itu ada hair dryer. Ada catokan rambut itu di sana. Nah, ini yang ada di Suknisa Tarim. Pasar perempuan Tarim. Letaknya ada di belakang Masjid Jamek Tarim. Juga jam tangan.
Guys, jadi ini kita udah lihat-lihat di sini. Jangan mau khair Habib, udah lihat-lihat. Ini adalah toko-toko alat-alat kecantikan. Jangan mau khair ya Habib. Kita sekarang mau lihat ada baju buat anak-anak. Kita lihat di sini baju anak-anak. Baju anak-anak ini baju orang dewasa. Buat perempuan-perempuan, bajunya seksi-seksi nih. Tapi ini perlu diketahui, ini bajunya cuma untuk di dalam rumah. Jadi perempuan-perempuan tahrim itu kalau keluar rumah pasti menggunakan abaya, menggunakan baju hitam yang bercadar. Tapi kalau di rumah itu mereka bebas. Mereka bebas karena ingin menyenangkan suaminya, menyenangkan pasangannya. Jadi seperti ini. Ini adalah toko yang ada di Tarim. Oke guys, jadi ini seperti inilah keadaan di pasar Tarim. Ini baju-baju abaya. Ini ada baju-baju, terus ini toko aksesoris, baju-baju buat pesta. Nah, ini namanya Suknisa, ada banyak perempuannya. Ini baju-baju buat anak-anak. Ntar kita masuk ke salah satu baju buat abaya. Assalamualaikum. Oke, kita lihat ini baju-baju daster perempuan. Daster perempuan. Ini masih di Suknisa, guys. Itu ada shawl, kerudung buat perempuan. Buat yang lagi jalan-jalan ke Tarim, kalau mau beli shawl, beli kerudung di sini. Ada shawl, aku shawl boleh isa. Ada, is isum. Ada, ada. Aiyah. Shawl, wadi. Aku yogati. Ismukum kariman? Muhammad Yaakub. Muhammad Yaakub. Hai. Beliau yang namanya Muhammad Yaakub. Asyab huna, asyar hawalaikum. سعر سعر أسعار حواليكم إيش من كيا مثلا مثله زي هذا لا 16 ribu real 16 ribu real itu sekitar 200 ribuan. Jadi teman-teman, ini kalau lagi ke Tarim, lagi belanja, mau beli oleh-oleh, ada kerudung, ada apa, daster, ini belinya di sini. Di sini harganya sekitar 300 ribuan rupiah, antara 100 sampai 300 ribuan rupiah di sini, macam-macam. Oke guys, sekarang kita akan masuk ke toko abaya, baju buat perempuan. Assalamualaikum. Ini adalah toko abaya yang ada di Tarim, bajunya hitam semua. Ini yang dijual ada baju ya, ada gamis abaya. Kita lihat ini. Jadi ini pakaian untuk keluar rumah di Tarim seperti ini. Terus ada kerudungnya, ini kerudungnya. Terus ada cadarnya. Kita lihat model-modelnya. Nah, ini abaya Tarim itu seperti ini. Ini modelnya macam-macam. Ini yang dipajang, yang di atas itu adalah kerudungnya. Kemudian ini adalah cadarnya. Ini adalah kerudung. Oke guys, kita mau nanya sama penjualnya. Assalamualaikum ya Habib. Ismukum kariman? Rahman Abu Yusuf. Ish ismu hadal mahal ya Habib? Al-Anud. Namanya Al-Anud. Ini ada di Suknisa Tarim, belakang Masjid Jami' Tarim. Buat teman-teman yang mungkin ziarah ke Tarim, pengen beli abaya, kalau buat ibu-ibu, buat cewek-cewek, ini di sini banyak sekali pilihan abayanya.
kita lihat. Ini ada teman dari Indonesia juga yang lagi beli, mungkin beli untuk ibunya. Kita lihat. Ini cadar yang ada di Tarim itu seperti ini, guys. Jadi ini buat yang ini, buat mata, terus ini yang lebih gede. Ini lebih gede. Ada bordirannya juga. Ini untuk yang lebih kecil. Ini ada talinya. Ini cadar yang ada di Tarim. Harga sirim gin. Alfam semua. Ini murah banget. Cuma 1.500 sama ada? Alfen. Ini 2.000. Ini 1.500. 1.500 itu kalau Indonesia mungkin cuma 20 ribuan. 20 ribu murah banget cadarnya. Ini 2.000, sekitar 30 ribuan. Sekitar 30 sampai 34 ribuan ini. Ini lebih gede ya. Ini enggak kelihatan. Ada Akbar saya. Jadi ini bisa sampai ditaruh. Jadi kalau yang tadi kan buat tutup wajah depan doang. Kalau yang ini buat tutup wajah sekalian ditaruh di atas kepala. Ini buat muka depan. Yang panjang ini buat ditaruh di kepala. Jadi langsung yang muka depan ketutup dan yang kepala juga ketutup. Harga sihir, awalnya? Alfenokomsumnya murah banget, ini cuma 2.500, sekitar 40 ribuan, 40 ribu rupiah. Ini kalau di Indonesia mungkin dijual bisa sampai 100 ribu ini. Di sini cuma 40 ribuan. Yang tadi ada 20 ribu, ada yang 30 ribu, ini 40 ribu, murah-murah. Sama abaya biso يختلف سعره يختلف سعره حوالي كم لك من 5000 5000 ولا رخيص يعني اي موجود ريال الى يطلع الى 20000 20000 sampai 20000 real. Jadi kalau untuk abayanya itu antara 5000 real sampai 20000. 20.000 itu sekitar 350.000 sampai segituan, 340.000 rupiah. Bisa dilihat abayanya ya, modelnya macam-macam, murah meriah. Oke guys, jadi inilah abaya yang ada di Tarim. Ini banyak tokonya yang ada di Suknisa. Ini belakang Masjid Jame' Tarim. Kalau Vi ada yang ziarah Indonesian li bago ziarah mungkin ja ila Tarim mungkin besok baji ila hadal mahal mungkin. Masya Allah. Katanya untuk yang ziarah bahkan bisa dikasih harga syair khusus, harga khusus buat ziar orang-orang yang ziarah. Ya aku makan ya Habib mah. Masya Allah. Jadi inilah keadaan. Keadaan di Pasar Tarim. Assalamualaikum. Di Pasar Tarim seperti ini guys. Ada banyak baju-baju. Oke. Suknisa. Ini juga toko abaya. تستخدم للجنس حد عنده عقم حد عنده ضعف في الجنس عدم الانياب في هذه الطلع الحضرمي يسمونه هنا ini bisa untuk berkali-kali pakai. Jadi ini untuk orang-orang yang apa ya, yang ejakulasi dini ini pakai ini, hajar jahanam, ini obat kuat ini guys.